Pemirsa, menanggapi pernyataan AA Umbara yang diduga menolak kereta cepat Indonesia-Cina, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan hal tersebut hanya masalah komunikasi karena daerah harus mendapatkan keuntungan dari suatu investasi di wilayahnya. Gubernur pun akan berkomunikasi dengan KCIC dan AA Umbara terkait dengan hal tersebut. Menolak pembangunan. Bukan menolak lah, itu komunikasi saja, di mana ada investasi, daerah harus mendapatkan keuntungan. Jadi nanti saya sampaikan ke KICIC untuk ngobrol saja. Karena nggak ada alasan untuk menolak, itu kan proyek strategis nasional. Jadi saya ngobrol ke AA Umbara. Sebelumnya Bupati Bandung Barat AA Umbara menyatakan ya, tidak akan mengakomodasi proyek KCIC jika pihak KCIC tidak membantu pelebaran jalan Cikalong Wetan Cisarua. Budi Hartati, Bandung TV.